lagi ke YouTube channel aku, Jarum Melati. Oke guys, kali ini aku akan ngajak kalian berolahraga untuk pengencangan otot-otot dada kalian. Nah, aku jelasin sedikit, bagi yang sudah pernah menyusui, ini bagus sekali ya gerakannya untuk otot-otot payudara kalian agar semakin kencang dan yang turun bisa keangkat lagi. Nah, sebelum Jarum berlanjut, comment and share. Oke, Jarum tidak mau berlama-lama lagi. Kita akan segera lanjutkan gerak-gerakan apa yang akan Jarum kasih. Let's go. Kalian bisa menggunakan barbel atau botol mineral boleh juga kalau nggak ada barbel. Nah, aku kali ini mempergunakan beratnya sama ya seperti kemarin 1 kg. Nah, kalau aku gabungin jadi 2 kg. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai, kita pemanasan dulu ya. Yuk kita pemanasan dulu. Kalian putar-putar tangan kalian, bawa ke depan seperti ini. Lalu kalian balik posisinya, bawa ke belakang. Kalian sudah sering melakukan gerakan ini, kalian bisa nambah beban kalian ya, dan menambah repetisinya juga. Ayo, semangat ya guys. Sedikit lagi. Lakukan gerakan ini 15 hitungan 2 set. Nanti juga kalau kalian sudah lama, kalian bisa menambah repetisinya. Oke, teman-teman, yuk kita lanjut lagi dengan gerakan yang ketiga. Nah,
kalian bawa ke belakang. Nah, kalian angkat double, lalu kalian bawa ke depan double. Begitu seterusnya. Gerakan ini 15 hitungan 2 set. Bila nanti kalian sudah sering melakukan gerakan ini, kalian bisa menambah bebannya dan menambah juga repetisinya. Semangat teman-teman. Lagi. Oke, one more. Yang keempat yuk. Nah, kalian bisa ikutin aku di rumah ya. Oke, kita mulai. Buka. Lalu kalian squeeze 3 kali. Kalian bisa lakukan 2 set ya, 15 hitungan. Ya, teman-teman. Ayo, sedikit lagi. Teman-teman, gerakan yang keempat dari jeruk. Kita lanjut lagi dengan gerakan yang terakhir. Yuk, kita segera mulai. Oke teman-teman, ini gerakan yang terakhir dari jeruk. Kalian bisa lakukan dengan santai ya. Kalian bisa lakukan dengan tangan kanan kalian dulu secara bergantian. Kalian angkat bawah ke atas. Lakukan 2 set ya, 15 hitungan. Nanti kalian bisa tambah repetisinya bila kalian sudah lama melakukan gerakan. Thank you.
ya teman-teman, itu dia tadi gerakan-gerakannya untuk mengencangkan otot dada kalian. Nah, kalian lakukan gerakan ini secara rutin ya, agar kalian bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Oke teman-teman, terima kasih kalian sudah menonton videonya Jero. Terima kasih juga kalian yang sudah subscribe channelnya Jero, dan bagi yang